Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal masyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Ahad yang mulia ini. Hari ini 18 Ramadan. Ya. Doa 18 Ramadan. Alhamdulillah di studio telah hadir tiga narasumber kita. Ustazah Ummi Salmi, Ustaz Fauzan Zakaria, dan Ustaz Insinyur Asri. Assalamualaikum. Dan hari ini juga kita didatangi oleh ibu-ibu dari pengajian yang dipimpin oleh Ibu Ainul Hajjah Ainul Jariah dari Desa Atau Melasah dalam Sepeng, Kota Banda Aceh. Baiklah pemirsa JTV, untuk mengambil barakah kita minta ananda kita Muhammad Faizul Abrar untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada ananda dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Muhammad Faizul Abrar adalah ananda dari Ustaz Fauzan Zakaria. Baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kemuliaan hari ini kita berikan pertama sekali kepada Ustaz Fauzan Zakaria. Jadi temanya indahnya Ramadan bersama Al-Quran. Kepada Ustaz Fauzan dipersilakan. Terima kasih Ustaz Amir. Para pemirsa CTV yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Sidang jamaah pemirsa Aceh TV beserta seluruh jamaah yang hadir di studio yang kami muliakan, sungguh sangat berbahagia kita pada hari ini berada di bulan suci yang penuh keagungan. Kita bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. 18. Semalam 17 Ramadan, ini 18. Sudah hari ke-18 hari ini. Al-Quran yang mulia Allah turunkan pada bulan Ramadan, tepatnya 17
Ramadan. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Begitulah dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan. Pemirsa yang mulia, apa yang bisa kita lakukan masing-masing pribadi kita di dalam bulan suci ini dalam rangka menyikapi bahwa Al-Qur'an sebagai bulan bahwa Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an adalah bagaimana kita bisa menjadikan detik-detik Ramadan ini di mana Allah melipat gandakan setiap pahala yang kita lakukan, khususnya membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an ini sendiri kata Rasulullah bahwa dibaca satu huruf saja itu diberi pahala kalau dalam keadaan suci sampai dengan 10 kelipatannya. Dan kalau dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan dan bahkan sampai dia ada batasnya di bulan Ramadan ini untuk kelipatan pahala daripada membaca Al-Qur'an. Itu baru satu huruf dibaca kelipatannya seperti itu. Karena itu kita jadikan momen ini atau momentum ini bagaimana kita meningkatkan kualitas kita membaca Al-Qur'an ini. Khususnya kepada anak-anak kita, tetapi pada umumnya adalah sepanjang umur, seluruh umur, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Dan bahkan kalau bisa kita akan mati besok, kita tahu hari ini tetap kita belajar dalam belajar Al-Qur'an. Sebagaimana pesan Rasulullah juga, belajarlah engkau dari ayunan sampai ke liang lahat. Ini mungkin sebuah kata-kata hikmah pun dikatakan, ini sebuah hikmah yang sangat besar. Kata-kata ini memberi semangat yang sangat panjang, sangat besar bagi kita untuk mendalami ilmu, terutama Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini penting karena Allah menilai huruf per huruf. Ketika ditanya kepada Rasulullah, bagaimana pahala satu huruf itu? Kata Nabi, alif, lam, mim, itu bukan satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau Allah memberi pahala setiap huruf Al-Qur'an yang dibaca, bagaimana kalau huruf Al-Qur'an ini kita baca dengan keliru? Sekarang ini banyak kita lihat bacaan Al-Qur'an yang kadang dibacakan itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah huruf tajwid, kaidah-kaidah ilmu tajwid, yaitu makharijul huruf dan sifatul huruf. Biasanya kita kalau sudah belajar ilmu tajwid itu kalau buka buku tajwid wilayah makharijul huruf dan sifatul huruf lewatin dulu. Jadi yang kita lebih utamakan biasanya baca ahkamul huruf, mad, ahkamul mad, wal qasar dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf itu kadang-kadang terlupakan. Padahal surah Al-Muzammil ayat 4 yang Allah berfirman warattilil qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Menurut Ali bin Abi Thalib, tartil itu adalah tahsinul huruf wa ma'rifatul wuquf. Salah satunya adalah membaca huruf dengan tartil, yaitu benar makhrajnya dan juga sifat-sifatnya. Inilah kira-kira hal yang perlu kita perhatikan. Dengan benar kita membaca huruf satu persatu ini, maka Al-Quran ini tersusun dari huruf-huruf, sehingga pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, terutama di bulan Ramadan ini, itu akan berlipat ganda dan kemudian akan membekas Ramadan ini sepanjang hayat kita dalam rangka kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita yang akan kita persembahkan dengan bangga nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin seperti itu Pak Amir sekilas dari saya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Ini memang beliau seorang qari dan imam di beberapa masjid di Banda Aceh. Pemirsa HTV yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dengan Ustazah Nur Salmi. Beliau adalah Ketua Persatuan Orang Tua Murid TPQ Plus Baitur Rahman. Kepada Ustazah, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah wa na'udzubillah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Aceh TV dimanapun antum berada, Ustadz yang sudah berhadir di studio, kemudian ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Lam Sepeng yang sudah berhadir, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Fauzan Zakaria tadi, bahwa ada satu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan datang nanti di hari kiamat menjadi memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Hari ini mengambil tema indahnya Ramadan bersama Al-Qur'an. Yang kita lihat rasanya dalam bulan Ramadan kalau tidak ada orang yang baca Al-Qur'an rasanya Ramadan sepi. Jadi ada keindahan di situ dalam bulan Ramadan. Semua orang berlomba-lomba membacakan Al-Quran karena dulu Rasulullah juga setiap malam itu membaca Al-Quran bersama malaikat Jibril dan mentadarusnya. Makna tadarus di sini, dan kita juga diharapkan untuk bertadarus Al-Quran dalam bulan Ramadan. Makna tadarus di sini bukan hanya membaca saja seperti yang kita lihat hari-hari ini membaca terus, tetapi juga ada di situ mempelajari. Wayatadarasuna bainahum, itu saling mempelajari di antara mereka, mentadabburi ayatnya. Kalau Ustaz Fauzan tadi membahas masalah dari makharijal huruf, sifatul huruf, kemudian semuanya sudah dengan tajwidnya sudah lengkap, kita lanjutkan Ustaz dengan tadabur, ya. Kita lanjutkan dengan mentadabur Al-Qur'an agar memahami apa yang kita baca, memahami isi kandungan Al-Qur'an. Ketika imam membacakan di depan, kita bisa tahu di belakang, oh imam membaca ayat tentang ini. Kemudian kalau Al-Quran makin kita tadabburkan, makin kita menjadi takut kepada Allah, bertambah takwa kita kepada Allah. Apalagi kalau yang dibacakan adalah ayat-ayat tentang bagaimana kehidupan akhirat nanti. Bagaimana Allah akan membalas apa yang kita lakukan selama di dunia. Allah akan memberikan balasan baik dengan balasan yang baik, dengan perbuatan yang tidak baik, dengan azab yang diberikan nanti di api neraka, dalam neraka. Kemudian setelah kita mentadabbur, setelah kita mengetahui semua isi Al-Quran, perintah Allah lagi, karena kewajiban kita terhadap Al-Quran ada lima hal, Ustaz. Yang pertama membaca, yang kedua menghafal. Ya Alhamdulillah sekarang anak-anak kita sudah banyak sekali yang menghafal Al-Quran, termasuk Ustaz Fauzan Zakaria juga pembina tahfidz, ya, dan guru anak-anak sekarang. Kemudian yang ketiga, setelah kita menghafal, mentadabburi isi kandungan Al-Quran. Setelah mentadabburi, kita pahami, kita laksanakan, kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa hukumnya yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa larangan Allah, kita jauhkan. Karena itulah takwa. La'allakum tattaqun dalam ibadah puasa adalah untuk mencapai ketakwaan. Ketakwaan itu adalah pupuk suruh, pujuh tegah. Yang larang Allah, baik tak kerja. Jadi itulah takwa. Ketika kita sangat takut kepada Allah, sangat berhati-hati dalam beramal. Jadi apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah larang, kita perhatikan semua dan kita jaga dengan baik agar kita mendapat nanti syafaat dari Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar membaca saja. Kemudian setelah kita pahami, kita laksanakan, kita amalkan sendiri, kita wajib mendakwahkan kepada orang lain. Apa yang telah kita ketahui dari Al-Quran, sudah kita jalankan semuanya. Kita dakwahkan kepada orang lain, keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, agar mereka mau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, agar takwa itu bukan hanya pada diri kita sendiri, tetapi kita bisa mentakwakan tetangga kita, kita bisa mentakwakan saudara-saudara kita dalam mengamalkan ayat suci Al-Quranul Karim. Kemudian sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan kita mengkhatamkan Al-Quran, ya, dan ini sudah dilakukan oleh para sahabat dan para salafus saleh dalam bulan Al-Quran. Malah seperti Imam Malik, itu beliau menutup majelis-majelis daurah, majelis-majelis ilmu hadisnya khusus untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Malah Imam Syafi'i lebih hebat lagi, beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan sampai 60 kali. Masya Allah. Jadi inilah keindahan dalam bulan Ramadan bersama Al-Quran. Kemudian ibu-ibu yang hadir di sini barangkali hari-hari bertadarus, ibu, ya, bertadarus di masjid-masjid, di manasah-manasah, dengan berusaha juga mengkhatamkan Al-Quran, kemudian mensyiarkan
agar Al-Quran ini bisa digemari oleh seluruh, dicontohkan dan disukai oleh orang-orang, seluruh orang-orang oleh kota Banda Aceh yang kita lihat, kota Madani yang gemilang ya, yang ingin menjadikan seluruh masyarakatnya masyarakat yang Qurani ya. Yang demikian Ustaz. Ya, baik, terima kasih Ustaz Salmi. Jadi alhamdulillah walaupun saya bukan seorang qari ya. Alhamdulillah saya sudah khatam satu kali dan tadi pagi sudah juz ke-7 yang kedua kali. Jadi tiap hari kita ngaji. Baik pemirsa JTV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.